Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hasantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi alfi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil alim. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin wal mukarramin para alim, para kiai, para ustad wal ustada, wabil khusus sesepuh desa Kedokan Sayang, yang kami hormati pimpinan ranting Nahdlatul Ulama Desa Kedokan Sayang beserta badan otonomnya, baik dari Muslimat, Fatayat, Gerakan Pemuda Ansor, IPNU, serta IPPNU Ranting Kedokan Sayang. Dan juga yang kami hormati kaum musholah Baitus Salam Desa Kedokan Sayang, tak lupa kami hormati dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tegal, yang kami hormati pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Taru, serta bapak-bapak, ibu-ibu grup Hadroh, adik-adik semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat baginda di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kami bisa hadir dalam acara sakral yaitu pelantikan pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kedokan Sayang. Langsung saja akan saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim surat keputusan nomor 380 garis miring PC garis miring SK strip 01 garis miring 2 strip 2023 tentang pengesahan susunan pengurus pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kedokan Sayang Kecamatan Taruk masa khidmat 2022-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tegal setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan satu mengesahkan susunan pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kedokan Sayang Kecamatan Taruk masa khidmat 2022-2024 sebagaimana terlampir. Kedua, memberi amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor tersebut di atas untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PDPRT dan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 3 November 2024, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ditetapkan di Slawi pada tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah atau 7 Februari 2023 Masehi. Pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tegal, sahabat Nurfani SEMM, ketua
dan Muhammad Abdul Basir, SPTI Sekretaris. Untuk sahabat-sahabat yang saya panggil namanya, mohon untuk maju ke depan. Susunan pengurus Gerakan Pemuda Ansor, ranting kedokan saya, periode 2022 sampai 2024. Pelindung kepala desa kedokan saya, pengurus ranting NU kedokan saya, penasehat Dr. Andes K. Haji Wiryadi, Ustadz Nur Ali, Ustadz Abdul Aziz, Ustadz Muhammad Afandi, Dewan Pengurus Harian, Ketua Si Arudin, Wakil Ketua 1 Fajar Sukma Nur Hidayat, 2 Muhammad Komarudin, Sekretaris 1 Mega Oktian, SPD 2 Suprapto, Bendahara 1 Alwi Wibowo, 2 Aji Ristanto, 3 Carmo. Departemen-departemen, 1 Departemen Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat, 1 Irsyad Muntakin, 2 Aziz Ahmad Fauzi. Departemen Pendidikan dan Kaderisasi Nur Rahim, Nur Sidik, dan Suparto. 3 Departemen Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan, 1 Imam Basuki, 2 Muhammad Ramdoni. 4 Departemen Lingkungan Hidup, 1 Mujiono, 2 Suprapto. Departemen Olahraga dan Kebudayaan, 1 Muhammad Khalid, 2 Imam Syafi'i. Kemudian Satkor Kelbanser, Ketua Muhammad Komarudin. Untuk anggota, 1 Suprapto, 2 Mujiono, 3 Nur Rahim, 4 Suprapto, 5 Musli, 6 Rizkianto, 7 Imam Syafi'i, 8 Nur Siddiq. Kemudian Kepala Majelis Zikir dan Shalawat Jalur Ansor, Kepala Sahabat Fajar Sukma Nur Hidayat. Mohon untuk sahabat-sahabat yang namanya saya panggil untuk menempatkan diri di panggung. Untuk acara pelantikannya kami serahkan kepada pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tegal, sahabat Gus Mas Rohan, calon rektor Sties Putra Bangsa Selawi. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bacakan naskah pelantikan ini, marilah kita berdoa dan mengirimkan hadiah Fatihah untuk Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, bahwa Habasullah dan seluruh para pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama yang ada di Nusantara, terkhusus lagi para kiai, para ulama, para alim yang ada di desa kedokan saya. Mudah-mudahan beliau-beliau yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang luhur, tempat yang baik. Mudah-mudahan dengan diiringi hujan Allahumma shalibat nafiat, insyaallah hajat doa kita semua pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wabil khusus pada seluruh kiai-kiai yang masih hidup, kemudian imam musola, kemudian para ustadz dan ustadzah yang lainnya. Ala hadiniyah wa qul inna sawta minni ahli sunnah ila hadratin nabi mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya saya akan membacakan naskah janji pengurus kepada para sahabat-sahabatku. Apakah kalian siap untuk dilantik pada hari ini? Apakah sahabat-sahabat semua siap untuk mengawal jai-jai yang ada di ranting ketopan saya? Apakah sahabat-sahabat siap menginfakkan, menghibahkan nyawa dan harta benda untuk Nahdlatul Ulama dan untuk warga ketopan saya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Indonesia wa ta'ana wa bin nahdlatil ulama'i jam'iyatan waqtida'a wa bil ansari safwan wa takhrika. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pimpinan gerakan Pemuda Ansar akan memperjuangkan dan melaksanakan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan Gerakan Pemuda Ansor akan menunaikan segala kewajiban saya dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor dengan berpegang teguh pada peraturan dasar dan perumahan rumah tangga dan khidmat kepada alim ulama. Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan pimpinan gerakan Pemuda Ansor akan menjaga nama baik dan murwah organisasi serta tidak akan sekali-kali melakukan perbuatan yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatiha. Dengan dibacakannya naskah janji pengurus, maka sahabat-sahabat semua yang telah dilantik pada hari ini dan dibaiat dan disaksikan oleh seluruh warga ketokan sayang, maka sahabat harus betul-betul memegang amanah, memegang nama organisasi, apalagi organisasi Gerakan Pemuda Ansor adalah gerakan
yang di mana terdapat para pemuda dan pemudi. Oleh karena itu, sudah layaknya kita harus mengabdikan baik yang ada di tingkatan ranting ataupun yang ada di tingkatan anak cabang atau di di provinsi ataupun di pusat. Semuanya harus takdim dan patuh terhadap alim ulama. Oleh karena itu, seperti daun ku anfusakum wahlikun naro. Jadi sahabat-sahabat semua ini adalah para pelindung untuk melindungi keluarga dan anak-anak cucunya dari paham-paham yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua harus berkontribusi banyak untuk warga, apalagi di sini ya lingkungannya sangat-sangat agamis. Saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, udan-udan ibu, atis apa mboten bu? Atis, pada baik bu. Ya, ya. Bapaknya atis orang ya. Bojone melu pak, melu, pipin toli. Ya, artinya apa? Saya berangkat ke sini awalnya bingung. Ini hujan kata kira-kira penonton apa pengunjungnya banyak atau tidak. Ya, tapi tadi sama Pak Lurah menginformasikan di sini itu becek udan tetap mahal. Inilah ciri khas dari Nahdlatul Ulama. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya atau suaminya yang hari ini dilantik turut berbangga. Bangga nama mboten bu? Bangga nama mboten pak? Anaknya sampun ikhlas dilantik pak? Ikhlas? Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat semua harus memegang teguh. Karena saya hakul yakin ya, siapa saja yang berkhidmat di Nahdlatul Ulama, insya Allah husnul khatimah. Kulo nyakseni tiambek bu. Ya, kenapa? Karena setelah kita mengikuti organisasi IPNU, kemudian yang perempuan IPPNU, kemudian naik tingkat lagi menjadi fatayat muslimat, itu tidak jauh dari ulama. Sedangkan ulama itu warasatul anbiya. Gini pembahasan pulau sing alam periki dalane petang. Ya, untung ana lampu becek ngoran ana lampu dalane weru. Ya. Itu seperti kita hidup di dunia ini tanpa ulama itu sama seperti tanpa lampu. Ya. Weru jeglongan ya bisa menghindari. Ana becekan menghindari. Ya. Ana tanjakan ya. Alon-alon ya. Anak becek ya alon-alon. Itulah hidup di dunia ini. Apalagi sahabat-sahabat semua, saya hakul yakin yang dilantik di sini ada yang berkhidmat di madrasah, ada yang khidmat di musola, dan semuanya berkah semuanya. Kulo sing sampun ngerasa kena bu. Kulo sing sampun ngerasa kena. Ini tahadus bini mandi. Jadi saya hakul yakin siapa saja ya anaknya panjenengan sing betul-betul dihibahna, diwakafkan untuk berjuang di Nahdlatul Ulama, maka semuanya itu tergolong min ahli jannah. Ya, karena setiap hari itu didoakan min jami'il muslimina wal muslimin. Oleh karena itu saya berbangga dan berpesan pada satu abad ini ya, itu menandakan organisasi yang tidaklah mudah, tetapi organisasi yang sudah matang ya. Oleh karena itu saya hakul yakin ya, dengan seyakin-yakinnya tanpa meragukan apapun itu,
Saya sendiri ketika disuruh melantik, saya nomor pertama, Bu. Ya, padahal ada beberapa agenda-agenda yang lain. Saya mengatakan siap, meskipun beberapa agenda saya cancel. Demi apa? Demi ketemu, demi berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, saya berpesan kepada sahabat-sahabat semua yang telah dilantik pada hari ini, ya, jaga ulama, karena pewaris ulama ya tentunya pada di anak cucu kita, di pundak teman sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, mari kita berbangga, bersuka cita, dan terus merawat, ya, merawat ahlu sunnah wal jamaah di setiap musola-musola harus dijaga. Ya, bila perlu, ya, ini anggotanya berapa tadi? 22, harusnya ada 50. Ya, tahun depan harus nambah musola-musola anak-anak panjenengan, ya, yang ingin, ya, mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum an-nar. Kalau kita pengen bebas, pengen terjaga dari api neraka, ya, terutama harus, ya, mengkhidmatkan diri. Berjihadnya adalah dengan jihad fisabilillah, yaitu mengabdi di Nahdlatul Ulama. Ini menjadi porosnya. Ya, saya harap tahun depan, ya, pelantikan tahun depan, anggota baru ditambah. Yang belum merapat ke NU, yang belum bergabung di GP Ansor, ajak. Karena itu adalah tugas tanggung jawab kalian semua. Karena kita perlu yang namanya regenerasi. Ya, loket pangku aku kayak baik misalkan. Ya, urusi Uno. Ya, yang kemarin Ibnu suruh masuk ke GP Ansor, yang sudah mapan geser ke MWC atau pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, jangan sampai pohon yang besar akhirnya tumbang gara-gara apa? Dahan ranting yang terkena angin, ya, atau rontok seperti itu. Ya, oleh karena itu saya pesan, ya, kepada sahabat-sahabat semua untuk merangkul siapapun orangnya, ajak, ya, karena itu adalah bagian perjuangan. Ya, ketika kita keluar, ya, berjuang mengajak orang, kemudian orang itu mau bergabung terhadap NU, insya Allah yang namanya pahala itu terus mengalir, mengalir dan mengalir dan mengalir. Ya, maka Hadratus Syekh bilang, ya, dalam buku biografinya itu, siapa saja yang murid-muripi NU tak anggap santri. Ya, nggak usah apa namanya repot-repot. Yang mondok itu buirin, cukup mengabdikan diri di Nahdlatul Ulama, insya Allah, fa insya Allah, saya yakin, seyakin-yakinnya, ya, kita semua tergolong, ya, min ahli jannah, ya, usul khotimah. Ya, saya berpesan, ya, Mas, nanti tahun depan harus ditambah lagi. Bansernya juga sama, ya, ditambah lagi. Ya, kita harus mengawal dan mengajak, ya, semua komponen, ya, apalagi kepala desanya NU Tulen, ya, mantan Ansor juga, ya, sudah selayaknya bermitra, ya, dengan siapapun bermitra, ya, selagi, ya, itu tidak merusak akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita bermitra semuanya, ya, ketika ada program-program dari desa, kita kawal, dari PPK, PPS, ataupun TPS, kita kawal semuanya. Agar apa? Agar kita itu semuanya berada di beberapa lapisan, ya, yang di madrasah-madrasah, yang di guru-guru, yang di dosen-dosen, ya, semuanya ada, ya, jadi semuanya saling berikatan, ya. Selanjutnya penandatanganan bintang. Foto.
Mahmudin dan juga Bapak Kepala Desa untuk bisa maju ke panggung untuk menjadi saksi pelantikan. Panzer untuk mengawal. Acara selanjutnya itu penyerahan SK dari pimpinan cabang kepada pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ancol ke depan saya. Foto bersama. Untuk selanjutnya, untuk pengurus meminta restu kepada pembina sekaligus turun dari paku. Selamat kepada sahabat-sahabat dari pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Kedongan Sayang. Mudah-mudahan Ansor di Desa Kedongan Sayang lebih solid, lebih maju, dan mudah-mudahan lebih banyak anggotanya. Mudah-mudahan apa yang akan dilaksanakan 2 tahun ke depan dari Ansor bisa